Kitab Bilangan, Pasal 29. Hari Raya Trompet. Pada hari pertama bulan ketujuh diselenggarakan pertemuan khusus. Janganlah melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Hari itu adalah hari peniupan trompet. Persembahkan kurban bakaran yang harum baunya, yang berkenan bagi Tuhan. Persembahkan seekor lembu jantan, seekor domba jantan, dan 7 domba yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat. Persembahkan juga 6,6 liter tepung halus dicampur dengan minyak bersama lembu jantan, 4,4 liter tepung halus dicampur dengan setiap domba jantan, dan 2,2 liter tepung halus dicampur dengan minyak bersama setiap ekor dari 7 anak domba. Juga persembahkan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa yang membuat kamu bersih. Persembahan itu sebagai tambahan pada kurban bulan baru dan kurban sajian. Itulah tambahan kepada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Itulah menjadi pemberian yang harum baunya bagi Tuhan. Hari Pendamaian. Pada tanggal 10 bulan ke-7 diadakan pertemuan khusus. Pada hari itu, kamu jangan makan apa-apa dan jangan lakukan pekerjaan apapun. Persembahkan kurban bakaran yang harum baunya, yang berkenan bagi Tuhan. Persembahkan 1 lembu jantan, 1 domba jantan, dan 7 domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga 6,6 liter tepung halus dicampur dengan minyak zaitun bersama lembu jantan. 4,4 liter tepung halus dengan setiap domba jantan, dan 2,2 liter tepung halus dicampur dengan minyak zaitun bersama setiap ekor dari 7 anak domba. Persembahkan juga 1 kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban penghapus dosa pada hari pendamaian. Itulah juga sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, serta kurban minuman. Hari Raya Pondok Daun. Pada hari ke-15 bulan ke-7 diadakan pertemuan khusus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Kamu harus merayakan hari raya khusus untuk Tuhan selama 7 hari. Persembahkan kurban bakaran sebagai kurban yang harum baunya bagi Tuhan. Persembahkan 13 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat. Persembahkan juga 6,6 liter tepung halus yang dicampur dengan minyak dengan setiap lembu dari ke-13 lembu jantan, 4,4 liter dengan setiap domba dari 2 domba jantan, dan 2,2 liter dengan setiap domba dari ke-14 anak domba. Persembahkan juga 1 ekor kambing jantan. Itulah tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari kedua hari raya itu, persembahkan 12 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dengan jumlah yang telah ditentukan bersama lembu jantan, domba jantan, dan anak domba. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari ketiga hari raya itu, persembahkan 11 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dengan jumlah yang telah ditentukan bersama lembu jantan, domba jantan, dan anak domba. Persembahkan juga 1 kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari keempat perayaan itu, persembahkan 10 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dengan jumlah yang sesuai bersama lembu jantan,
domba jantan, dan anak domba. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari kelima perayaan itu, persembahkan 9 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dengan jumlah yang telah ditentukan, bersama lembu jantan, domba jantan, dan anak domba. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari ke-6 perayaan itu, persembahkan 8 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dalam jumlah yang telah ditentukan dengan lembu jantan, domba jantan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari ke-7, persembahkan 7 lembu jantan, 2 domba jantan, dan 14 anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dalam jumlah yang telah ditentukan dengan lembu jantan, domba jantan, dan anak domba. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari ke-8 perayaan itu ialah pertemuan khusus bagimu. Jangan lakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Persembahkan kurban bakaran yang harum baunya, yang berkenan bagi Tuhan. Persembahkan seekor lembu jantan, 1 domba jantan, dan 7 anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian dan kurban minuman dengan jumlah yang telah ditentukan bersama lembu jantan, domba jantan, dan anak domba. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Itulah sebagai tambahan pada kurban harian, kurban sajian, dan kurban minuman. Pada hari-hari raya khusus, persembahkan kurban bakaran, kurban sajian, kurban minuman, dan kurban persekutuanmu. Persembahkan itu bagi Tuhan. Itulah sebagai tambahan pada persembahan khusus yang kamu mau berikan dan kurban yang kamu janjikan sebagai bagian dari janji khusus yang telah kamu buat. Musa mengatakan kepada orang Israel segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya.